Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, berjumpa kembali dengan saya Taiko Electrical Work. Kali ini saya akan sharing ini, guys. Caranya pasang LED ini, guys. Dekat kabinet, guys. Dekat almari, guys. Nah, ini, guys. Tapi ingat, guys, yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe guys dan hidupkan loncengnya guys, biar kalau ada video baru kalian akan tahu guys. Nah, mari guys saksikan guys. Nah, tengok saja ini guys. Yes. Ini kita punya yang di sini, guys. Pasal ini tanggungannya, guys. Terus ini. Yang sana itu 101 kali dengan sini, guys. Ini, guys. Yang sebelah sana itu dua, ini satu, itu guys. Tinggal yang ini guys. Pasang guys. Kasih yang besar sedikit, pasang banyak itu kotak-kotak itu. Nih guys, sudah gorek guys. Sudah boleh masuk ini lampunya guys. Ini guys. Ini satu kali guys. Satu kali ke sampai sana tuh guys. Ini pun nanti kena korek juga guys. Nih. Ini pun kena korek juga guys. Dia orang tak mau korek guys. Ini kan satu kali sini guys. Nanti coknya sini guys. Yang bawah sini guys. Dengan dan ini guys. Kena korek juga yang tengah ini guys. Jadi semua kan ada guys. Yang dua yang panjang ini satu kali guys, yang ini guys. Semua dengan itu, dengan ini. Satu cop ini guys, copnya ini. Yang ini pun cop lain nanti guys. Ini guys sudah disambung kayak ini guys, sudah disambung. Ini dia ikut ini guys, ini kan ada tulis guys, plus main guys. Nah, itu guys plus main. Nanti pun masuknya ikut ini juga guys, lurusnya ini plus mainnya itu. Kadang-kadang kalau ini tak itu guys. Tak ikut kadang tak hidup guys. Plus minum tak ikut. Lain daripada ini lampu yang ini guys. Ini guys lain. Kalau yang LED yang kayak ini. Tinggal balut saja nanti. Pakai ini guys. Tip ayah ini. Tinggal balut saja. Nah, kayak ini guys. Sudah balut kan? Nah, hitam. Kan sudah aman guys. Tak sentuh apa-apa. Kadang-kadang kan orang kan takut sudah sentuh ini guys. Pasang dilepas kan. Padahal ini pun tak ada garannya ini. Kalau sudah dilepas dari cop itu. Nah guys, tinggal tolak-tolak saja guys. Lampunya guys. Nih yang sebelah belum pasang. Belum tolak lagi. Ini pun belum siap lagi guys. Sudah masuk guys. Tapi
Nah, nih ada nampak sikit pasal lubangnya itu, guys. Tak jujur. Kita korek sendiri. Ya, tinggal itu, guys. Susah mau masuk, guys. Kecil lubang, guys. Nah, sudah, guys. Tinggal tambah nanti, guys. Tinggal taruh cok. Ini yang bawah, guys. Tak muat kalau tak dikorek lagi, guys. Tak ditambah, guys. Tak tembus sana itu. Kena korek lagi sikit. Ini pun langsung kena korek ini. Belum dikorek lagi. Untuk sampai sana itu. Nah, sudah korek, guys. Sudah boleh, guys. Tinggal masuk itu, guys. Tengok sudah tembus, guys. Sudah tembus. Ini, guys. Korek yang pakai ini, guys. Yang baru boleh, guys. Baru boleh masuk ini, guys. Kalau yang pakai yang kecil ini tak boleh, guys. Ini, guys. Yang kecil. Wah, yang pertama pakai ini, guys. Yang keduanya pakai ini. Baru oke. Ini nanti pun yang bawah sini pun mau korek juga. Dengan yang bawah ini, guys. Nah, nih sudah masuk, guys. Tinggal kasih masuk dalamnya saja, guys. Tinggal masuk kasih dalam, guys. Wayar sudah ada sana, guys. Semua yang sini ini, semua yang ini dengan yang ini pergi atas semua. Coknya ada atas nanti sana. Nah, guys, yang ini, guys, yang dari Swiss-nya dan PLN-nya, guys, ini, guys, atau TNB-nya, guys. Ini current, guys, L ini, N ini hitam, guys, ini hijau, guys, bongkar petir. Ini untuk keluarnya, guys. Yang dari LED-nya itu, yang dari itunya pergi sini, guys. Ini kan sudah ada tulis plus min, guys. Dia pun ikut juga plus min juga, guys. Ikut ini, guys. Plus min, guys. Saya akan pasang sini ini dulu, guys. Nah, saya sudah pasang, guys, ini, guys. Nah, wayanya, guys. Dari sana pergi sini, guys. Nah, lalu atas ini, guys. Ini karennya, guys, masuk situ, guys. Ah, mari kita hidupkan switch-nya dulu, guys. Sudah hidup semua, guys. Ini, guys, tinggal kita kasih masuk saja. Oh, ada yang tak hidup ini, guys. Ini hidup semua yang lain. Yang itu saja tak hidup.
langsung dekat guys. Yang itu guys. Tinggal yang ini guys. Dengan sampai sana. Yes, sudah korek guys. Ini guys, untuk jalannya lampunya ini. Tinggal masuk. Ini pun sudah korek guys. Ini guys. Tinggal masuk-masuk saja guys. Ini kawannya belum pasang. Ini guys, sudah hidup guys. Sudah sambung guys. Tinggal masuk saja guys. Sudah masuk guys. Ini guys. Ini yang tadi guys. Sama dengan ini guys. Sini apinya guys. Yang ini keluar guys. Ingat guys, yang belum subscribe channel ini Teko Electrical Work, tolong di subscribe dan hidupkan loncengnya guys. Dan like guys. Dan sharing sama kawan-kawannya. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.